Minangka tarekah pikeun numuwuhkeun tur tangaronjatkeun industri tekstil katut produk tekstil di Jawa Barat, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rukun Gawe jeung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Barat, ngalakonan deui kagiatan Jawa Barat Ngagaya 2018 di Trans Studio Mall Kota Bandung. Sajumlah ing produk tekstil asli Jawa Barat dipamerkeun dina eta kagiatan Jawa Barat Ngagaya. Nggoni ngaronjatkeun produk unggulan industri tekstil turta produksi tekstil di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan anu rukun gawe jeung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atawa Dekranasda Jabar ngalakonan deui kagiatan Jabar Ngagaya 2018 di Trans Studio Mall Bandung dimimiti tanggal 30 November tepi ka 2 Desember 2018. Eta kegiatan Jabar Ngagaya teh di iluan ku 27 kabupaten kota di Jawa Barat ngaliwatan pameran mangpirang produk utamana produk tekstil khas Jawa Barat. Sejumlah kegiatan ngareureuh eta Jabar Ngagaya 2018 diantarana pameran industri tekstil jeung sajabana anu dipamerkeun ku para peserta ti IKPM anu ngopolakeun widang TPT jeung sajabana ti sajumlah kabupaten kota sa Jawa Barat. Eta pameran teh mangrupa ajang promosi pikeun produk-produk unggulan tekstil katut produk tekstil kalawan basis kain tenun, bordel katut kain batik. Memang awalnya ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun Jawa Barat, tapi nampaknya sekarang lebih mandiri begitu dan menggunakan tempat di luar gedung sate. Oleh karenanya saya berharap semakin banyak lagi masyarakat yang mampu dan juga melihat bagaimana keindahan karya-karya masyarakat di Jawa Barat ini begitu. Dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan ini adalah karena saya terdapat lebih dari 30 tenan yang rata-rata hadir dari 27 kota kabupaten yang mereka juga menampilkan karya terbaik dari wilayah masing-masing. Tugas selanjutnya di Dekranasda apa? Dekranasda ini nampaknya kita sedang bekerja keras. Yang pertama kita akan melakukan musda dulu. Musda ini akan dihadiri oleh 27 kota kabupaten dan mereka akan menampilkan presentasi terkait dengan keunikan wilayah. Ini sangat penting sekali agar apa? Agar kami selaku ketua Dekranasda dan juga tim Dekranasda di Jawa Barat ini akan mampu untuk merangkul dan juga membantu apa yang dibutuhkan dari 27 kota kabupaten. Kalau kita melihat share PDRB terkait dengan industri kreatif, ekonomi kreatif Jawa Barat ini adalah sebesar 20% di nasional. Yang paling besar dari 20% itu adalah produk fashion dan kuliner. Nah, kita ingin meningkatkan lebih share yang fashion ini. Apalagi ada cita-cita bahwa Jawa Barat ingin menjadi provinsi dari produk busana muslim dunia, bukan lagi di Indonesia. Ngaliwatan eta kagiatan Jabar Ngagaya 2018 teh dipiharep bisa ngaronjatkeun link and match jeung pelaku industri katut fashion turta ngaronjatkeun daya saing produk Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.